surat Al-Baqarah 282. Satu lembar. Bukan tentang puasa, bukan tentang sholat, bukan tentang baca Quran, bukan tentang zikir, tapi ayat yang paling panjang tentang bayar hutang. Sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya khatam. Tapi kalau bayar utang tak dibayar, di akhirat kau akan cari dia. Oleh sebab itu ada orang mati syahid. Oh, mati syahid. Orang mati syahid enggak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid enggak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang mati syahid langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali hutang. Makanya kalau ada orang menagih hutang, itu dia bukan pelit. Dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan haram.